Burungnya mau datang ya teman-teman. Itu di bawah ya. Ih, dia keluar dari bawah ya teman-teman ya. Dia langsung itu ada di sebelah kirinya pulut ya teman-teman ya. Ini saya senter ya teman-teman ya, burungnya ini lagi ada di sebelah kirinya ya. Ini saya senter ya, kelihatannya dapat ya. Itu sudah dapat ya, sip. Dapat satu, teman-teman. Sip. Langsung nguci, nguci. Bunyi, teman-teman. Nih, pegang, yang. Nih ya. Sip. Nah. Ayo, ke sepeda, yang. Ya, cuci rota, yang. Jangan dilepas dulu, dek. Pakai bensin, dek. Kasihan, dek, burungnya, dek. Itu ya, ini penontonnya, teman-teman, ya. Sip. Cocok, ya. Lepas. Pegang. Masuk, Pak Eko. Sip. Ini cara satu ya. Dan saya mau buat cara yang kedua. Sip ya. Ini cara yang kedua. Sebentar, teman-teman ya. Cara yang kedua ini dibuat umpan ya, kameranya ya. Ini saya ikat ya taringnya ya. Trik yang kedua, ini diikat ya. Cara keduanya, teman ya, barusan itu cara yang pertama. Saya mau nunjukin ya cara yang kedua biar kalian tahu ya. Ini aku lagi bersama adik aku ya, yang barusan baru dapat ini mau saya jadikan umpan ya, buat mikat trik yang kedua ya. Kalian bisa lihat sebentar ya. Ini saya mau cari burung di tempat lain ya. Sekarang aku sudah ada di lokasi kedua ya. Ini saya mau mikat ya, biar adik saya yang pasang ya ini ya. Taruh di situ ya, di depannya. Di depan situ ya, depan sepeda itu aja ya, jangan jauh-jauh. Terus-terus, kebarengan dikit lah situ wis. Pasang situ aja wis. Ya sip. Wis gitu aja wis. Agak miringin ya pulutnya ya. Agak miring. Ya sih gitu wis. Ada di baratnya. Lah kurang ke utara. Lah. Nah, song. Situan. Agak jauhin dikit. Ya wis. Kiranya burunya kalau lompat enggak tepat ya sama
sama purutnya ya. Anu yang purutnya itu agak pindah purutnya. Lah. Miringin gitu. Hey. Ya wes, gitu wes. Maaf ya teman-teman ya, bicaranya campuran bahasa Madura ya, soalnya di sini bahasa Madura semua. Kalau pencak lumut kita nggak usah sembunyi ya, soalnya burungnya itu ya lebih mudah ya. Guys sudah dapat ya, kita nggak usah sembunyi, kita dari dekatnya aja sudah bisa ya. Ini cara yang dua ya, yang lebih ampuh ya. Sekarang ambil anunya ya. Ini lepas pakai ini. Ini ya, biar saya yang rekam, adik saya yang lepas. Trik yang kedua ini lebih ampuh ya daripada yang pertama ya, tapi kita yang mau dapetin umpan harus pakai trik yang pertama dulu. Wis, sekarang aku menunjukin trik yang ketiga ya. Ini bukan cuma buat burung perenjak lumut ya, tapi buat sirvu, perenjak tepu, perenjak sawah, ini juga ampuh ya. Sekarang sudah dapat dua burung ya. Ini ya, ini yang umpannya, yang dapat baru dapat ya, ini ya, ini jantannya ya, ini ada panjangnya. Yang jantan itu yang anu, sekarang ini mau saya lepas ya, saya lepas is. Yang barusan sudah saya lepas dan kita mau cari yang kedua ya, yang pakai trik yang ketiga. Sekarang mau menggunakan trik yang ketiga ya, bisa pakai kamera belakang dulu. Biar burungnya bisa baik belakangnya mundur. Terus jangan jauh-jauh ya, duduk saja. Tak cuman yang kita panggil dulu ya burungnya biar terbunyi. Gitu ya. Yang rekam kurang sih ya, biar saya yang rekam ya. Itu burungnya datang. Duduk ya. Enggak jelas ya videonya ya. Kalau duduk ya. Itu ya sudah dapat satu ya. Sudah, jom duduk, jom. Duduk, jom. Tinggal satu, jom. Ini trik yang ketiga ya, teman-teman ya. Seharusnya kalau bawa pulut 2 taruh di bawahnya ya satu ya, tapi ini bawa pulut 1. Ini burungnya takut ya, soalnya barusan adik saya mau ke situ, jadi burungnya takut ya. Lihat kelihatan ya, maksudnya burungnya lihat sama kita ya, jadi burungnya nggak datang nih ya teman-teman. Sekarang aku pakai dua ya, dengan trik 1, kedua dan ketiga ya. Kalau kalian mau trik yang berikutnya, kalian subscribe dan jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar kalian tahu ya video terbaru dari channel aku ya. Ini sekarang waktunya ngelepas burung ya. Ini yang barusan itu buat umpan, dan ini hasilnya yang barusan ya, yang trik ketiga. Saya lepas ya, 1, 2, 3. Ayo. Wis, sekarang burungnya sudah bebas lagi teman-teman ya. Saya cuma mau ngasih caranya aja ya. Saya nggak lihat mau mikat, cuma ngasih triknya aja.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.